Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar animasi. Animasi kali ini menggunakan brush. Kemudian kita pilih bulat, pilih warna hitam dan pastikan warna itu ada sesuai untuk lukisan kita. Kemudian kita akan melukis dengan cara yang lembut pada frame yang pertama, dilorik sehalus-halusnya. Baik, kemudian kita letak di atas sikit, kemudian kita pastikan tiada ruang itu tinggal, dan pasti inovasi. Kamu lihat pengaruhnya. Kemudian kita lukis jari dia. So, bila selesai, ini adalah frame yang pertama. Kemudian setelah selesai lukisan ini, maka kita akan teruskan untuk membuat satu animasi yang nampak smooth. Yang saya lukis ni adalah satu key yang dinamakan daripada key kepada key kedua. Panjangkan frame dengan menekan F5 ataupun dalam sebutan bahasa Inggeris dia function 5. Onion skin digunakan untuk menunjukkan gambar di frame yang sebelumnya. Okey. Kalau dalam traditional lukisan animasi ni, dia ada meja yang bawahnya ada lampu ataupun kertas minyak yang boleh membuatkan kita nampak lukisan sebelum tanpa kita tengok beberapa kali. Ini adalah key yang kedua. Daripada key satu, key kedua. Kemudian kita akan gunakan dua key ni untuk membuat dia lebih lancar, nampak dia lebih real. Antara frame yang pertama hingga ke lima ni, kita pastikan dia ada dua atau tiga lagi lukisan yang diperlukan untuk nampak lebih lancar. Okay, ni kita tengah control enter tadi lah untuk test render dia. Okay, F6 untuk buat keyframe baru dan kita lukis lukisan yang kedua. Animasi ini memerlukan masa dan tenang. Ketenangan itu adalah perkara yang perlu ada dalam melukis. Bayangkan kalau kita melukis dalam keadaan tidak tenang, maka lukisan ini kita akan sangat tak best sebab tak ada emosi yang ditekankan dalam animasi. Seperti kita bernyanyi, maksudnya tak ada perasaan, tak ada jiwa. Sebuah nyanyian tu umpama kaku, macam robot nyanyi tak ada perasaan. Macam itulah contoh dia. Ini adalah key yang kedua. Okay, nampak dia jadi lancar. Itulah prinsip animasi. Timing adalah secret. Rahsia dia adalah timing. Macam mana kita nak jadikan dia lembut. Kemudian
mudah kita buat yang keyframe yang keempat itu dekat tengah. Okay, dah jadi. Saya rasa cukup lah ini. Jumpa lagi di hari yang lain, di waktu yang sama. Jangan lupa tonton ni filem pendek Ipin. Support animasi Malaysia. Terima kasih.